Masyaallah. Jazakallah khair. Habib Muhammad bin Ali al-Hamid. Salim bin al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz. يقيل لنا الكلمات وسيترجمه إن شاء الله للسيد صالح البفري عليهم أفضل تفضل مشهورا مأجورا الحمد لله المنجز وعده ليظهره على دين كله ولو كره المشركون سبحانه وتعالى الله يوم تلاح menampakkan janjinya bahwa agama ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang musyrik tidak mau. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi istakhraja li ummatihi min khazaini rabbih yahmilu hadha al-'ilma min kulli khalafin 'uduluh yanfuna 'anhu tahrif al-ghalin wa intihad al-mubtadi. Dan selawat semoga selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan berkahnya beliau mengatakan bahwa akan keluar di tengah-tengah umat ini seorang yang mereka adalah orang-orang yang adil yang akan bisa menghilangkan orang-orang yang melampaui batas dan juga takwilnya orang-orang yang bodoh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi الذين لا تزال طائفة منهم ظاهرون على الحق لا يضرهم من ناواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. Dan demikian juga salawat dan salam semoga diturahkan kepada para pengikutnya, para sahabatnya dan keluarganya yang mana akan tampak di antara mereka orang-orang yang selalu nampak kepada kebenaran dan tidak akan takut kepada siapa saja yang menghalanginya. فحافظ اللهم على أرواحهم منك صلاة منا في هذا المجمع تبلغهم لترضى بها عنا ويرضون بها عنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita kepada mereka arwah-arwah mereka sehingga mereka ridho kepada kita apa yang kita kerjakan. وأنتم في هذا المجمع المبارك في مظهر من مظاهر الملك الرباني الذي يعطيه من يشاء من عباده. Dan kamu semuanya berada di tempat ini yang berkah ini adalah merupakan mazhar tampak daripada anugerah rabbani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qala lahu qawmuhu anna yakunu al-mulku 'alaina wa nahnu ahabbu bil-mulki minhu wa lam yutasa'at min al-mal. Qala inna Allah astafahu 'alaykum wa zadahu fil-'ilmi wal-jismi wasah. Bahwa di dalam ayat suci Al-Qur'an yang maknanya bahwa ketika kami memiliki maka kami berhak untuk mendapatkan daripada kerajaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kekuasaan siapa yang dikehendakinya dan ditambahkan dengan kekuatan ilmu dan kekuatan jasad yang hebat. Wahala سره محض اختيار من الله إذ قال لهم بعضهم والله يؤتي ملكه من يشاء. Dan ini merupakan rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki sebagaimana Allah berfirman bahwa Allah akan memberikan kekuasaan siapa yang dikehendaki. Hal ذلك من علامه. Dan apakah itu ada tanda-tandanya? قال لهم نبيهم. Kemudian berkatalah nabi mereka, "Inna ayata mulki" bahwa tanda-tanda kerajaannya aniyatikum anaitikum tabut min rabbikum akan datang kepada kalian tabut dari sisi Tuhanmu fihi sakinah dan di dalamnya ada ketenangan jiwa tashurun biha dan kamu akan merasakan daripada sakinah itu tashurun biha ayuhal hadirun di hadzal majma' kamu merasakan daripada sakinah ketenangan jiwa pada saat ini bukan fihi sakinah min rabbikum di dalamnya ada ketenangan jiwa dari Tuhan. هذه القلوب التي بقيت في هذه الشوارع من قبل الفجر إلى هذه الساعة لا تتحرك ولا تتململ. من أعطاها هذا الحضور والخشوع؟ Ini hati-hati yang sekarang hadir ini di tengah-tengah sinar matahari yang begitu tajam di jalan sana. Siapa yang memberikan khusyuk tetap duduk di tempat ini? Ini semuanya anugerah dari Allah. هذه الروحانية المتنزلة على القلوب
والاستئناس بماطر الرحمة من فياض أعلام الغيوب. من المتجلي بها علينا؟ إنه الله الذي يؤتي ملكه من يشاء وجعل هذه من علامات الملك العظيم. Siapa yang memberikan kepada kita pada saat ini hati kita tenang dan kita merasa ulus hati kita duduk di tempat ini? Semuanya inilah tanda dari kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan, kekuasaan siapa yang dikehendakinya. Ini alamatul ula. Ini adalah tanda yang pertama. Alamatul tsaniyah. Tanda yang kedua, wa baqiyatun mimma taraka al-Musa wa al-Harun. Dan di dalam tabut itu adalah baqiyah, ada warisan, ada warisan yang diberikan dari keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun dan Nabi Daud. Harun. Al-baqiyah al-mushar ilayha kama dzakar ba'd ulama at-tafsir annaha radar min al-alwah وعمامة سيدنا هارون وعصا نبي الله موسى وغير ذلك من متعلقات هذه الأسرة الكريمة. البقية yang disebutkan dalam ayat ini adalah makna baqiyah para ahli tafsir adalah peninggalan-peninggalan yang bersejarah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Harun dan Nabi Musa, di antaranya adalah tongkat Nabi Musa, kemudian tulisan-tulisan alwah yang ada di situ, dan beberapa pakaian-pakaian dari keluarga Nabi Harun dan Nabi Musa. Fama ra'aykum fi dalalah mulk Syekh Abu Bakar bin Salim an tahdhara ma'akum fi hadzal majlis baghiya mimma taraka al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu ketahui bahwa yang telah diberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim yang sekarang kita hadir adalah merupakan peninggalan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sekarang ini rasakan dan nikmati. Hadir bagi kita jemaah fadat bil dawat wa ashkhas min al hadirin min asyiban wa min asyabab wa min al ulama mimman adraku man talaqu bihim mimman adraku man rabbahum mutasilatan salasil isnadhum baqiyya mimma taraka al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan-peninggalan yang diberikan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja berwujud benda-benda, tetapi di tempat ini adalah para guru-guru, yang mana guru-guru tersebut dari guru-guru kita telah mendapatkan memandang dan mendapatkan cahaya dari guru sebelumnya dan guru sebelumnya dan kakek moyangnya. Dan inilah merupakan tanda dari peninggalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rasakan pada saat ini. Hatta tatma'in al-arwah biwujud al-alama akthar wa qad sadat al-aqdar ilahiyya hadhihi al-ghaya allati 'amilaha al-habib Ali bin Ahmad bin Salim bin Saqaf alladhi tawalla al-mansaba sanat 24 300 hijriyya 'amilaha fi ayyam mansabati wa baqiyat fi 'inadi la qabl sanawat tuhmal fi kulli ziyara li Sheikh Abu Bakr bin Salim wa kull khuruj lil-ziyara أراد الله تجديدها في هذا الزمان فجددت بأخرى بعدها وجاءت القديمة لتبقى عند أهل هذا الحول بقية مما ترك آل محمد صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah bahwa juga ada satu benda yang bersejarah dan penuh dengan barakah, bahwa di sini ada bendera yang ada ditunjukkan di panggung ini adalah merupakan bendera yang dahulu selalu dipegang oleh Munsib Al-Halil Ali bin Ali bin Ahmad bin Salim merupakan musyrik yang dahulu, yang lama setiap kali ada munasabat maka bendera ini dibawa, dan sekarang ini bendera ada di sini merupakan baqiyah daripada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha al-malik al-madhkur fil Quran al-Karim ittaba'ahu an-nas fil bidayah kullu. Dan raja ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an pada saat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia semuanya ikut di dalam tumpuannya dan dalam undang-undangnya. Walakin fi tariqihim ikhtabarahum Allah ikhtibaran. Dan kemudian dalam perjalanannya raja ini mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan dalam satu cobaan. Bala lahum nabiyyuhum min Allah mubtalikum binah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami Allah memberikan cobaan ujian kepada kalian. Faman syariba minhu falaysa minni illa ma yatarafa gharfatan fi ghurfatin bi yadihi. Mereka akan melalui satu sungai dan mereka dalam keadaan haus, siapa yang melalui sungai itu kemudian dia minum dengan minuman yang banyak maka bukan dari golongan saya.
Tapi kalau siapa yang tidak minum atau minum hanya sedikit saja, maka bisa ikut bersama saya. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ بِلَجَلِهِ. Siapa yang minum banyak maka bukan dari bukan golongan saya. Siapa yang tidak minum bagian dari golongan saya atau minum sedikit maka itu juga bagian dari golongan saya. Ternyata rombongan itu banyak sekali yang minum kecuali sedikit saja orang yang berhasil dan sukses. Dan ini juga wajar saja. Mereka tidak mampu untuk bermujahadah dan miskul ala kufri syahwat. Tidak sabar untuk bisa menghancurkan syahwatnya. Karena mereka adalah manusia. Dasarnya lemah. Maka tidak mampu untuk menahan dahaga. Dan mereka dalam perjalanan perang. لكن الذين لم يطعموا من النهر لماذا تركوه وهم مثل هؤلاء في الحيل الجسمانية والبشرية. Dan orang-orang yang tidak minum sama sekali, kenapa mereka tidak minum sama sekali? Padahal mereka juga manusia, memiliki kelemahan yang sama. Mana ikhsanmu, mana ikhsanmu? Mereka punya jasad seperti jasad yang minum. Walhalal lati ya'ishunha mithal halal al-akhirin. Dan kehidupannya juga sama dengan yang lainnya. Haula 'indahum min al-hub wat-tawallu' bil-ilah al-a'zham alladhi amarahum bi mutaba'ati hadha al-malik ma hamalahum 'ala tarki hadhihi ash-shahawat wa in sa'abat wa in shaqqat ولو لم يوجد في قلوبهم هذا الولع وهذا الحرج وهذا التولع وهذا التعلق الاله لما داوموا انفسهم ولا استطاعوا ان يداوموا هذا الميل للشهوات. Karena mereka orang yang sedikit tadi, mereka sabar tidak minum pada mereka memiliki jasad dan kelemahan yang sama karena mereka ada rasa cinta yang dalam. Kemudian mereka ada satu hubungan yang kuat dengan raja itu dan rasa cinta itulah yang membuat mereka sabar sehingga mereka mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak minum padahal mereka lemah. Sami'tum kalam al-habaib 'an nahr ash-shahawat, nahr ad-dunya alladhi yajri ila jawalat awladina wa banatina wa nisa'ina fi buyutina. Lan nastati' an namna'ahum 'an al-ightiraf minhu wa an nudhfi lahum 'an tashrab illa أن نجد في قلوبهم حبا أسمى وأعلى وأرضى وأعظم بالله تعالى والنبي والصالحين نزاهدهم في هذا وإن شعروا بحاجتهم إليه من حيث الظاهر. فلينا كلام ريحان هذا mendengarkan dari ceramah-ceramah guru-guru kita bahwa pada zaman sekarang ini ada sungai syahwat yang telah dibuka panjang lebar untuk putra-putri kita. Mereka tidak akan bisa sabar untuk meminum daripada sungai syahwat yang sekarang dibuka lebar-lebar kecuali apabila kita memberikan tanaman dalam hatinya rasa cinta yang dalam kepada yang lebih besar dan lebih agung daripada syahwat tersebut, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya man hadartum fi hadzal majma'il karim al mubarak احملوه من هذا المجمع من زاد المحبة والتولع والتعلق بالحج تعالى ونبيه عبر معرفة أخبار الشيخ أبي بكر بن سالم وتعظيمه وصالحين ما يكفيكم ويغنيكم عن الالتفات إلى أنهر الشهوات عن اليمين والشمال بقية الأعمار. Maka wahai orang-orang yang datang di tempat ini, yang hadir di tempat ini dan mendengarkan kalimat ini, maka hendaknya kalian tanamkan dalam hati kalian rasa cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga dengan cinta dan ta'aruf yang dalam itulah kalian akan bisa sabar untuk meninggalkan meminum dari sungai syahwat yang sekarang dibuka panjang lebar ini. Maka kita untuk bisa cinta tersebut mendengarkan akhbar berita orang-orang yang soleh seperti Syekh Abu Bakar Salim untuk bisa menyambungkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtadu bihadihim وإن اضطررتم فبالغرفة الواحدة غرفة وبعلم الاغتراب والانهماق وراء الشهوات فإن الخطوة وراء الخطوة وراء الخطوة تؤدي إلى الخلود في النار والعياذ بالله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مضل مبين. Kemudian hendaknya kita selalu mengikuti langkah teladan beliau, menteladani beliau, melaksanakan petunjuk-petunjuk beliau dengan sebaik-baiknya sehingga kita akan bisa berjalan menuju sana. Kalaupun kita terpaksa terpeset kecil saja, tapi kecil ini jangan diikuti karena syaitan akan menggoda kita satu langkah demi langkah yang akhirnya kita terjerumus. Tetapi hendaknya kita cepat meninggalkannya sehingga kita nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajid fil bait Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim bintu
عليها قلادة من الذهب تلبسها أو من الفضة مزينة جميلة. Dilihat di rumahnya Al-Habib Hussein bin Syahab bin Salim, dia lihat putrinya memakai satu kalung yang indah dari emas atau dari perak dipandang oleh ayahnya. Kemudian Habib Hussein bertanya, wahai putriku, apa ini? Perempuan tadi mengatakan, ya Allah, ini adalah perhiasan yang diharamkan oleh Allah untuk perempuan, maka saya pakai ini perhiasan. Kemudian beliau bertanya, apakah perempuan-perempuan yang di sekitarmu dari tetangga-tetanggamu memakai pakaian, memakai emas seperti kamu ini? Ya, saya tahu, ini Dan tidak semua ya Pak. Orang-orang yang punya uang akan beli yang seperti ini, tapi kalau tidak mereka fakir tidak punya uang, maka mereka akan beli yang lebih rendah dari itu. Dan saya sahih ada. Maka Habib Hussein mengatakan, coba kalau kamu itu boleh ngelisi ada. Sejak hari ini jangan kau pakai lagi. Ada lagu pun tinggi ekstrem fokus ke arah sebelah dua ibu nun agak sebersih dari sana. Supaya putriku tidak meyakini hati tetangga-tetangga yang miskin yang tidak bisa beli kalung semahal seperti ini. Hai huruf beralih. Ini adalah kedudukan yang tinggi. Ada lagi yang terfikirkan, anda nerda yang fusina, walaupun kita nafizin bil haram. Paling tidak kita ini jangan mengikuti daripada beliau, petunjuk beliau, jangan sampai kita ini menghiasi diri kita dan keluarga kita kepada sesuatu perhiasan yang haram. Permisyan al-muftadi lihaula wa sa'i' ala tariqatihim an yuhafir ala husni tiba'in ba'inda mikir ala tamam al-muafadah fa'i tukhalifun fi usul al-azimah alati syara'aha lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita berjuang betul-betul untuk mengkawalannya beliau dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Tetapi kalau kita tidak mampu seperti itu, jangan sampai kita meninggalkan kepada usul haram, haram yang jelas, haram yang pokok, sehingga kita akan terlempar jauh dari pada keteladanan mereka. وبالاهتداء والاهتدامهم تمام الاهتداء والاهتدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka apabila kita sempurna di dalam mengikuti petunjuk dan arahan beliau-beliau tersebut, maka kita akan juga sempurna di dalam mengikuti arahan dan petunjuk junjungan kita Nabi besar Muhammad صلى الله عليه وسلم. وكم من رحمة تتنزل في هذه المجامع وكم من نية صالحة وكم من توبة وكم من تغير في الحال يبقى أثر سنوات أجيال بعد أجيال يترتب الله تعالى على مثل هذه المجامع من أسرار ملك هؤلاء القوم العظام. Banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terjadi hujan deras di tempat ini, dan berapa banyak hati-hati yang bersih, hati-hati yang disucikan dengan berkah daripada majlis ini, sehingga kesucian hati tersebut dan rahmat tersebut tetap ada di dalam hatinya dan tetap terus-menerus bertahun-tahun dengan barakah dari baqiyah yang telah ditinggalkan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتكامل ثلاث سنوات في هذا المجمع سيدي الوالد يقول انهم يهددون ويخوفون بزلازل وفيضانات تحصل تلك الايام في البلد وبعض البراكين تتفجر. يقول ونحن نرجو من بركه جلستنا هذه ان يصل الخير والرحمه والبركه مولد نوسي وحدها ولكن لما جاورها من البلاد والعموم بلاد المسلمين ان يدفع الله عنها السوء ظاهر وباطن ويرى ما يرى اثر ذلك باعيننا. 3 tahun yang lalu saya punya ayah duduk di sini dan hadir dalam pot ini, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari adanya gunung meletus, adanya berbagai macam bencana, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat semua bencana yang ada di Indonesia dan negeri-negeri yang ada di sekitarnya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang diminta dimohonkan oleh beliau. Wa haulahum ibadullah أهل المعرفة بالله نفع لخلق الله لا فيهم ولا ني. مريكا adalah أهل الله orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dan keberadaannya akan mendatangkan manfaat kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh ataupun yang dekat. Tentu عندكم من كلام سيدنا الشيخ البكر يقول مذهبنا مبيد بوصول الكتاب والسنة وطريقتنا هي رحمة من ربنا على أهل الأرض أجمعين. Di sini disebutkan
salah satu qasidah dari Syekh Abu Musalim yang mengatakan ini kalam dari kalam Syekh Abu Musalim, ajaran kami berdiri di atas fondasi kitab dan sunnah, jalan kami adalah kasih sayang dan ketulusan kepada seluruh penduduk bumi. فلنخرج من المجمع وقلوبنا مفعمة بالرحمة لأهل الأرض أجمعين. Maka kita duduk di tempat ini dan hati kita memiliki rasa rahmah kepada seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini. Wahai min hakikat al-mutaba'ah ya Rasulullah. Dan ini merupakan hakikat dalam kita mentaladani Rasulullah SAW. وحتى شدتنا على أنفسنا وعلى من علينا قوامته عند المخالفة إنما تنبع من الرحمة لا من الغيظ والقسوة. Demikian pula rasa keras kita pada diri kita atau orang-orang yang di sekitar kita untuk tidak mengikuti dari hawa nafsunya, itu merupakan rahmat yang kita berikan pada diri kita dan kepada orang yang di sekitar kita dengan rasa kekerasan itu. Fa'innama naqsudu ba'da dhalika dukhul ila rahmatillah wa dukhul ila rahmatillah ta'ala innama yakun bi rahmatillah ta'ala. Karena tujuan kita dengan kita menahan kuat seperti itu supaya kita bisa memasuki dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita menggiring orang masuk ke rahmat Allah kecuali dengan cara rahmat dan kasih sayang juga. Ila ahsan al-iqtida' bi salihin fil zahir wa hawalna mushabaha lahum fi sifat al-batin allati ahammuha rahmatul khalqi ajma'in wa takhalli al-qalb عن الأمراض الحسية عن الأمراض المعنوية والاتجاه إلى الله تعالى عظمة منا من الله تعالى ونعمة لنا ولأهل زماننا كلهم شعرنا أو لم يشعر. Maka dengan kita mengikuti jejak langkah mentauladani kaum salihin dengan secara lahiriah dan juga secara batiniah, dengan kita masukkan hati kita rasa kasih sayang kepada seluruh manusia, rasa pengharapan baik untuk seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di seluruh penjuru dunia, ini merupakan iktidak, merupakan mengikuti petunjuk mereka dengan sebesar-besarnya. ولا يهيلكم ما يجري في العالم من الفتن ومن المحن ومن تهديم للعقيدة وللدين وللأخلاق وللنيام ومن غزو لمقارب الأخلاق على مختلف النواحي. Dan janganlah kalian untuk banyak berfikir atau kalian sampai sedih susah dengan keadaan yang ada pada zaman sekarang ini, dengan banyaknya fitnah, dengan banyaknya perang pikiran, dengan banyaknya berbagai macam ancaman-ancaman yang akan menghancurkan dari berbagai macam akidah kita dan ajaran kita. Jangan banyak memikirkan seperti itu, karena kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kullu minna yuhassin nafsuhu bi tahsin al-ihtida' bi salihin وتمسك بطريقتهم والالتجاء إلى الله رب العالمين وتضرع إليه وسيصرف عنه السوء أينما كان وحيثما كان. Yang penting kalian berusaha untuk selalu menteladani kaum salihin dan mencintai mereka, mengikuti petunjuknya dan ajarannya dengan baik, sambil kita intija berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan semua fitnah dan cobaan yang kita hadapi. Walamma barazu li Jalut wa Junudih qalu walamma barazu li Jalut qalu la waqatana al-yawma بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما بذلوا القتال قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. Dari mana ayat ini ketika nampak di pada jalur dengan bala tentaranya, maka mereka mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tidak mampu menghadapi tentara musuh yang begitu besar, tetapi kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil mereka hijrah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan kaki-kaki mereka, sehingga akhirnya datanglah pertolongan Allah kepada yang sedikit ini dan mengalahkan tentara yang besar dengan pertolongan Allah berkat daripada doa mereka. Nahnu fi syan hadhihi al-fitan والجيوش المظلمة من شياطين النفس والجن الذي يتربص بنا وبأجيالنا نخاطب ربنا ونقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Maka kita ketika menghadapi tentara-tentara iblis dan syaitan-syaitan yang selalu berusaha mengintai dan mengancam
untuk menghancurkan keluarga kita dan generasi kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk diberikan kepada kita kesabaran, ditetapkan hati kita dan kaki kita, dan semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dari hadis ini ya, ومن قبل من حسن الاهتداء والمشي على مسلك الصالحين من ترك الشرب من النهر الا للضروره الى ما تركه اخره بيده نبشر بنصر الله تعالى وتأييده لنا وللمسلمين. Maka dengan hal yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama adalah kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran para salaf kita, dan kemudian kita menteladani petunjuk-petunjuknya dan mendengarkan petunjuk-petunjuknya, sambil kita iltija berdoa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghilangkan kepada diri kita dari berbagai macam ancaman dan cobaan yang datang kepada kita. Warajiyana billahi ta'ala ba'da an jama'ana bi dafi'il mahabbah li ta'wil 'ibadi wa riyah an yajma'ana wa iyyahum tahta ra'yati habibihi wa nabiyyihi yawm al-qiyamah narahum wa nushahiduhum wa nafrah bihim kama farihna bi dunyana. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dihadirkan di tempat ini dalam rangka rasa cinta kita kepada orang-orang yang saleh dan orang-orang yang agung di sisi Allah, memohon kepada Allah supaya nanti kita di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh tersebut dengan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yudhi Allah fina salihin wal akhirat ويحسن لنا الخلاف والعوض عن حبيبنا الكبير بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada saudara-saudara kita, guru-guru kita yang mulia ini, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dan diberi kesehatan, dan semoga Allah berikan kepada kita pengganti dari almarhum guru kita yang mulia telah wafat, Al Habib Abu Bakar Ali. Waalaikumsalam Al Habib Zain bin Umar Al Musmayyah المنتهي إلى رحمة تعالى وجميع أمواتنا وأموات المسلمين. Dan semoga Allah berikan rahmat juga dan pengampunan kepada guru kita, pimpinan kita Habib Zain bin Umar bin Smith, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada beliau dan kepada anggota muslimin dan keluarga kita. Dan kami mohon semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya orang-orang yang saleh dan orang-orang yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mengikuti perjalanan hidupnya. Kama akhbarana hadha al-mahar al-azim wa minna atharahu fi anfusina wa fi biladina wa muslimina ajma'in. Sebagaimana kita dihadirkan dalam mahar beliau yang agung ini, semoga ditampakkan beliau atar juga pada diri kita dan muslimin dari kesan-kesan hadirnya kita di dalam majlis ini. Fi khitam nubalighukum jami' al-hadirin fi hadha al-mahar as-salam min sayyidi walid al-Habib Umar fahu yusallim 'alaykum wa yaqul annahu yastahdhirukum اليوم في حرمة الحج أحمد بن زين الحبشي في الكوطة في آخر حج من شهر محرم الحرام. Dan saya sampaikan kepada kalian salam dari ayah kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Salam kepada kalian semua yang hadir ini, dan saya hadirkan kalian yang hadir ini dalam fadhlnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi di khutbah yang beliau hadir pada pagi hari ini. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.